kultur kekerasan itu kan memang lekat pada TNI. Ya, cuman kekerasan ini kan kita nggak bicara kekerasan ini belum tentu negatif ya, karena kekerasan itu juga ada yang proper, ada yang proper, ada yang layak, ada yang patut, ada yang tidak layak, tidak patut kan gitu. Sehingga karena ada yang dilakukan juga untuk penegakan kedisiplinan gitu ya. Ya betul, untuk penegakan atau dengan alasan penegakan hukum, penegakan keamanan. Kita apa namanya menegak apa namanya pendisiplinan itu aja sebenarnya bentuk kekerasan kan gitu, pendisiplinan. Tapi ketika apa kekerasan itu dilakukan tidak pada tempatnya atau melampaui batas gitu, ya inilah yang jadi masalah. Tapi kalau kultur kekerasan ini tidak mungkin kita hilangkan dari apa namanya dari TNI. Yang kita hilangkan itu adalah yang ingin kita hilangkan adalah praktik-praktik kekerasan yang tidak layak, tidak patut tadi. Tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Ini yang harus kita hilangkan.